7 gelaran hajatan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang sudah dipelupuk mata, pasangan ini pun dilanda kesibukan mempersiapkan momen sakral mereka. Dan jika tak ada Aurel melintang, prosesi lamaran Atta pada Aurel akan dilangsungkan pada 13 Maret 2021 esok di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Jelang momen penting dalam hidupnya, diam-diam Atta telah mendatangi sang kakek untuk meminta restu. Atta akhirnya ketemu sama atunya kemarin. Ketemu ya, ya kemarin ya? Kapan tuh? 3-4 hari yang lalu. 3-4 hari yang lalu datang akhirnya. Dan alhamdulillah kita hargai itu. Ya kan? Silaturahim dari Atta. Atta ketemu atu akhirnya kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu bersama Torik, sepupu. Sepupu yang lain, jadi tidak disertai oleh Aurel. Bisa jadi saja Atta mengajak atuknya, tapi kan atuk sudah 80 sekian tahun ya umurnya. Kondisi COVID saya tidak tahu, tapi kalau kami sebagai om-om dan tante-tantenya belum ada kabar dan pemberitaan apa-apa. Doain aja ya, semoga lancar. Permintaan restu Atta pada sang kakek ternyata menuai tanda tanya pada keluarga besar ayahnya. Pasalnya, jelang hari spesialnya, Atta kabarnya lebih memilih memberitahu soal hari bahagianya itu melalui pesan yang dikirim lewat sebuah grup keluarga daripada berbicara langsung pada keluarga besar ayahnya itu. Dari penuturan Febrian Amanda, paman Atta, diketahui jika Atta seolah tak melibatkan keluarga besarnya dalam hajatan itu. Benarkah sikap Atta yang terkesan cuek pada keluarga besarnya itu membuat kecewa? Kami belum mendapatkan kabar tentang tanggal berapa lamarannya. Dan juga belum ada komunikasi tentang acara dan sebagainya. Atta memberitahu memang melalui WhatsApp di grup keluarga kita, ya kan, keluarga kita yang artinya dari pihak Bang Halilintar ya. Kemudian Atta juga ada setelah itu datang ke ayah kita ya, ke papa untuk memberitahukan tentang rencananya menikah itu dan tentu memohon doa restu. Namun belum ada pembicaraan apapun tentang tanggal acara, apakah lamaran. Terus terang kami sebagai keluarga melihat cara Atta yang melaksanakan acara ini, kita tidak tahu kenapa Atta memilih cara yang demikian, ya kan? Mungkin dia ada pertimbangan sendiri, barangkali teman-teman wartawan silakan tanyakan kepada Atta. Kepada saya sebagai omnya, sebagai pamannya, dan juga abang saya, ada dua orang, kakak saya, dan memang sampai saat ini belum ada pemberitahuan, kabar tentang tanggal-tanggal yang para wartawan sebutkan tadi. Tapi tetap kita hargai keputusan Atta untuk ingin mengajak, ingin melibatkan, dan sebagainya. Itu adalah pilihan masing-masing. Pilihan dia ya? Ya, itu pilihan dia. Iya, terbatas. Jadi nggak bisa rame-rame, cuman tergantung tempatnya, kalau ada izinnya bisa, kan ada yang 25% dari lokasi baru bisa. Apa? Belum ada penentuan tanggal. Makanya ya kita sih semua bahagia, lagi sibuk-sibuknya aja, karena sekarang kan lagi pandemi gini, jadi semua nggak bisa bikin pesta yang besar gitu. Jadi semua ngikutin protokol aja semua. Ya senang, tapi ya gimana ya, pokoknya ya mudah-mudahan lancar, doain aja sih semuanya lancar. Nah, kita semua keluarga mengumpul persiapan supaya semuanya lancar, karena juga kita kan harus ikut semua protokol kesehatan dan semua apa, semua ada, pokoknya semuanya harus benar-benar supaya kita semua aman dari semua kesehatan ya. Nggak mungkin kita ngundang banyak orang, sekarang pandemi gini kan hanya boleh 30 ya, 30 orang. Ya paling keluarga aja, sama keluarga dari Mas Anang sama sama Kade ya, sama Atta juga pasti. Momen lamaran Atta kepada Aurel hari Sabtu esok, kabarnya terancam tidak dihadiri oleh kedua orang tua Atta yang kabarnya tengah sakit dan bersiap untuk menjalani sebuah operasi.
Di media sosial, beredar foto orang tua Atta yang tengah terbaring di rumah sakit. Sementara itu, pasangan Atta dan Aurel kemarin menjalani fitting baju yang akan dipakai saat prosesi lamaran. Pendapat saya dan kami, adik-adiknya Bang Halilintar, pendapat kita memang sebaiknya, seyogianya ibu dan ayah kandung itu hadir ya. Apalagi ini adalah pernikahan anak yang pertama dari mereka dan cucu yang pertama dari ayah dan ibu kami ya. Atta adalah cucu pertama dan biasanya cucu pertama itu cucu kesayangan dari atuknya. Namun kami juga sangat sedih sampai saat ini kami belum mendapat kabar tentang Bang Halilintar ya, di mana dia berada dan bagaimana kondisinya. Jadi kita tidak tahu dan tidak dapat informasi apakah dia akan hadir atau tidak di dalam pernikahan Atta nanti. Kami adik-adik mendoakan dimanapun Bang Halilintar berada ya, semoga sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika bisa dan berkesempatan segeralah untuk bertemu dengan Papa yang sudah lama tidak terhubung dan berkomunikasi. Tadi fitting baju untuk persiapan lamaran sih, konsepnya sih baju burung yang aku buatkan dengan bawahnya songket. Ya pasti spesial ya, ada beberapa yang memang mereka udah request gitu, warna, model, dan bahan. Persiapannya sangat mepet sebenarnya. Waktu itu sih Bunda sebenarnya udah minta sebelum mereka sakit gitu loh. Tapi akhirnya ke pending karena dia sakit. Nah ini pengerjaannya hanya 10 hari. Kan lagi lockdown Malaysia, gimana mau hadir? Tapi ada perwakilan, ada neneknya, tantenya. Kabarnya juga orang tuanya lagi sakit mau dioperasi itu. Wah saya nggak tahu itu. Coba nanti tanya aja langsung sama orangnya ya. Kisah kasih asmara Atta dan Aurel yang penuh liku juga drama, kini akan mencapai klimaksnya pada 13 Maret esok. Prosesi lamaran Atta pada Aurel menjadi teka-teki hubungan mereka yang seolah jalan di tempat, sejak keduanya sepakat mengundurkan hari pernikahan mereka akhir tahun 2020 kemarin. Rencana pernikahan yang konon akan digelar pada 21 Maret mendatang pun sempat dikabarkan batal setelah hampir semua penghuni Istana Cinere terpapar COVID-19. Sebagai ibu, Ashanti tak ingin melewatkan momen penting yang terjadi pada anak sambungnya itu. Usai dinyatakan telah terbebas dari COVID-19, Ashanti pun langsung ikut membantu Atta dan Aurel mempersiapkan hari bahagianya itu. Dan benarkah pasca Aurel sah menjadi istri Atta, Ashanti akan kembali menetap di Pulau Bali? Alhamdulillah udah bisa beraktivitas, udah doain semoga sembuhnya total ya. Tapi memang pasca COVID itu perasaan yang gak enak adalah saat kita lagi, namanya tuh memang pasca COVID kayak ngerasa capek, ngerasa gampang sesek, terus kayak badan gak enak, susah tidur. Mau recovery gak bisa juga kan, maksudnya mau istirahat total juga. Aku kan udah 3 minggu kemarin gak kerja, gak apa. Terus ini ngurusin ini itu sekarang juga. Jadinya yang penting dibawa happy sih, jangan dibawa stres. Support selalu, support, doa itu selalu kita berikan. Yang penting pasti namanya orang mau halal, cobaannya banyak. Pasti ada aja permasalahannya, yang penting bagaimana mereka tetap kuat, ini dilancarkan, sesuatu yang baik kan harusnya bisa berjalan dengan baik. Mensupport sama-sama saling bisa, ya namanya begini pasti semua kan juga lagi sibuk ngurus ini, nanti juga ada pasti hal-hal yang gimana-gimana harus sama-sama apa ya, sama-sama saling mengerti. Pokoknya selesai acara Aurel udah sama suaminya, kita udah mau pulang ke Bali lagi. Mau ke Bali lagi udah. Pasti sedih, apalagi kan kita selalu kemana-mana bareng dan kita nggak pernah pisah gitu. Nanti kan apalagi kalau udah sama Atta kita nggak bisa ambil
kakaknya kan udah tinggal bareng sama dia, kita nggak bisa campur lagi. Makanya itu yang paling sedih. Doanya ya, yang terpenting mereka berdua langgeng. Dan ini yang terakhir. Besarnya perhatian dan pengorbanan Ashanti untuk Aurel sudah tentu membuat Aurel baper hingga ia merasa perlu menumpahkan perasaan hatinya untuk mengucapkan rasa terima kasih pada wanita yang biasa ia panggil bunda itu yang ia unggah di media sosial. Tapi benarkah di balik sukacita Aurel itu, Krisdayanti justru pasrah karena kabarnya hingga detik-detik momen lamaran Atta Aurel, Krisdayanti belum juga terlibat di pernikahan anak sulungnya itu. Saya tidak, insya Allah tidak mempermasalahkan lah ya, artinya dia sudah baik untuk memberitahu saya dengan cara apapun ya saya terima. Saya enggak, itu semua dikembalikan aja ke Mas Anang ya, Mas Anang kan yang lebih banyak tahu lah gitu, untuk urusan ini sama anak-anak. Nanti pokoknya apapun saya hanya minta Gusti Allah untuk bisa disertakan dalam apapun yang sedang anak saya upayakan ini, tapi tetap saya hormati juga suami saya kan sedang juga tertahan lockdown di Timor kan. Support semua, nggak usah diminta supportnya, pokoknya nggak pakai syarat lagi lah, udah doa ke mereka. Aku sih terakhir kemarin Mimi sempat ngasih ini aja obat buat ngasih COVID kemarin. Pasti ketemu lah, minta izin. Allah pasti hadir, orang anaknya mau nikah akan hadir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.